Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a mineral. I think it's called the Lapindo Mud mineral area, which is really rare. So we'll find out a little bit more about it. This video is by Daftar Popular, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Hey, hope up, gangs. Okay, let's see what this mineral place is all about. Inilah wajah terbaru semburan lumpur Lapindo. Wah. Tak berhenti menyembur. It's boiling. Mengapa dan bagaimana ceritanya? Simak di Depo Explore yang populer sebelumnya. Saat ini, menjelang tahun ke-15 sejak pertama kali muntahan lumpur Lapindo terjadi, tiba-tiba saja lumpur Lapindo berubah wajah. Dari yang awalnya dianggap tragedi kemanusiaan dan ekologi, menjadi cahaya baru. Ini semenjak temuan kandungan lumpurnya yang konon bisa menjadi senjata bagi Indonesia dalam perang dagang dunia. Hal itu terungkap dari penemuan-penemuan baru tentang kandungan lumpur dan manfaatnya. Apa saja itu? Bagaimana bisa dikatakan bermanfaat? Dan seberapa besar potensi berubahnya tragedi ini menjadi cahaya baru? Kita akan membedahnya di DP Explore kali ini. I think because Indonesia is close to so many volcanoes, probably there's like kita a mulai dulu dari area that singkat lava pocket that is causing that. Tahun 2006, semburan dimulai sejak Lapindo Brantas Incorporated tidak becus dalam proses pengeboran. Semburan lumpur panas disertai gas ini terus membesar dan meluas, hingga menenggelamkan area pemukiman dan lahan pertanian. Skema penyelesaian masalah sudah banyak diupayakan dan direncanakan. Yang dijalankan hanyalah pengalihan aliran lumpur ke Selat Madura. Merugi banyak, Lapindo pun berutang kepada pemerintah atas dana talangan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak. Utang Lapindo kepada pemerintah ini mencapai angka 1,91 triliun rupiah. Untuk update mengenai ganti rugi ini, Tirto melaporkan bahwa pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isah Rahmawarta, mengizinkan utang ini dilunasi memakai aset yang mereka miliki. Sejauh ini, Lapindo baru membayar sekitar 5 miliar rupiah. Dan perhitungan nilai aset yang dimiliki Lapindo masih sementara dilakukan. Kalau cukup untuk membayar utang, pemerintah akan menerima. Lantas, kalau memang utang sudah lunas, bagaimana dengan lumpurnya? Selesaikah masalah? Itu lumpur mau diapakan dan dikemanakan? Mengutip iNews, lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang. Hal ini diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Mereka melakukan survei dan pemetaan potensi mineral atau LTJ atau Rare Earth Element. Sidoarjo adalah salah satu dari 28 lokasi yang teridentifikasi. Yang potensi LTJ-nya terbanyak berada di Pulau Sumatera, yakni 16 titik. Disusul Kalimantan dengan 7 titik, Sulawesi 3 titik, dan Jawa dengan 2 titik potensi. LTJ adalah logam andalan rare earth metals that they use for CNBC, weapons, electronics. Mengembangkan potensi LTJ, maka itu so sangat nowadays menguntungkan. It's pretty high in demand. Tapi, apa itu LTJ? Dan mengapa ia menjadi komoditas andalan dunia? Dan apa kaitannya dengan lumpur Lapindo? Logam tanah jarang atau LTJ adalah kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik. Bagi kamu yang anak IPS, mungkin asing ya dengan istilah ini. Tapi, pemakaiannya sudah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti plat armor,
korek gas otomatis, lampu keamanan di pertambangan, perhiasan, cat, dan lem. Logam tanah jarang juga digunakan dalam detektor nuklir. Penggunaan dan pemanfaatan LTJ juga bisa memicu perkembangan material dan teknologi baru yang diklaim bisa diaplikasikan dalam dunia industri untuk meningkatkan kualitas produk. Contohnya, LTJ mampu menghasilkan neomagnet yang memiliki kekuatan lebih dari magnet biasa, yang berguna untuk membuat dinamo yang kuat hingga mampu menggerakkan kendaraan. Sehingga diproyeksikan bakalan menunjang industri mobil bertenaga listrik untuk perjalanan jauh. Tidak hanya itu, PT Agincourt Resources, salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia, menyatakan bahwa LTJ sebagai penyempurna produk teknologi juga dimanfaatkan sebagai lapisan bagian layar gadget. Lalu, digunakan juga untuk penyempurnaan peralatan militer, seperti keperluan pembuatan alutsista, contohnya udang, satelit, dan laser. Pemberian campuran LTJ pada peralatan dan perlengkapan berbahan logam berat sering dilakukan untuk membuatnya semakin kuat. Wow. Dan proses mendapatkannya dikatakan sangat rumit. LTJ tidak ditemukan dalam bentuk unsur yang bebas di kerak bumi. Harus dipisahkan dulu dari mineral lain. Dan itu berarti membangun fasilitas smelter atau peleburan. Di Indonesia sendiri, mineral-mineral tanah jarang ini adalah hasil sampingan dari pertambangan. Contohnya yang mengendap di lumpur Lapindo. Melihat proses mendapatkannya plus pemanfaatannya, LTJ ini menjadi prospek bisnis masa depan yang menguasai perekonomian. Untuk kasus di Indonesia, LTJ sebagiannya hanya dijadikan sebagai sampah buangan tambang timah atau pemanfaatan pasir darat dan laut untuk bahan uruk di daerah jalur timah, karena belum memperhitungkan kandungan mineral tanah jarang. Sedangkan Cina, sebagai produsen terbesar LTJ di dunia, menjadikannya sebagai senjata dalam perang dagangnya dengan Amerika. Cina menjadikan mineral ini sebagai modal utama untuk menekan Amerika. China, I think they were saying like 80% of the rare earth metals comes from them. Yang bisa saja. And when they had the issue with States, they're thinking of not selling it to them anymore. F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Untuk harga, salah satu unsur LTJ, yakni disprosium metal yang dipakai untuk magnet, lampu berdaya tinggi, hingga perangkat kontrol nuklir, pada tahun 2012 menyentuh angka $292 atau 4,1 juta rupiah per kilogram. Wow! Sedangkan mineral lainnya, dikutip dari laman Statista, terbium pada tahun ini menyentuh harga $628 atau setara dengan 8,8 juta rupiah per kilogram. Wah, sangat menjanjikan ya. Kemudian disprosium menyentuh harga $258 atau setara 3,6 juta rupiah per kilogram. Neodymium seharga $47 atau sama dengan Rp662.000 per kilogram. Tapi, melihat pemanfaatannya dan potensinya menghadirkan teknologi baru, LTJ menjadi material masa depan yang permintaan terhadapnya akan terus meningkat dan tentu saja harganya. Selain itu, mengutip laporan Tempo, pakar fisika zat mampat dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Prof. Dr. Daminto MSc, menemukan lumpur hitam itu mengandung silika dalam kadar yang sangat tinggi. Zat tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan pembuat semen. Jika melihat potensi kandungan LTJ plus manfaat lain lumpur ini, bisa jadi tragedi ini akan bertransformasi dari sebuah bencana menjadi sebuah berkah. Lumpur Lapindo ini seperti senjata bermata dua
mencelakai lingkungan dan orang-orang Sidoarjo, tapi menyimpan potensi bisnis miliaran dan bisa berubah menjadi kekuatan ekonomi politik baru untuk negara kita. Bisa jadi, ini menjadi solusi baru yang mengubah tragedi menjadi komedi. Meski mungkin akan mengulang tragedi dan lebih pedih. Let's wrap it there. So I just googled the Lapindo mud volcano, and they say it in like on Google it says in May of 2006 gas drilling on Indonesian island of Java triggered a mud volcano that killed 13 people, and hot sulfuric mud has been continuously gushing from the ground ever since then, subhanAllah, and it could continue for another 30 years. So you know, it's good to have these minerals, it's good to have these resources, but I think what's important is doing it properly, because we only have one earth, and some of the things as human beings that we've been doing has been causing a lot of issues on earth, right? Like we can see the global warming, and then this disaster is another example. So it's good that we need to advance humanity, it's good that, you know, we need to use it for medicine and things like that, for example, or medical equipment and whatnot, but I think we have to start looking at doing it sustainably, right? Like for example, if they're doing this, making sure that they think of having a plan A, B, C, and D in case something happens, how to contain it, and maybe planting more trees so they don't cause more carbon, carbon CO2 to go to the atmosphere and cause global warming, right? So it's good for Indonesia to have this because it's going to help its economy. But I think the government should also look at doing it sustainable so it doesn't cause issues for the long run for the people of Indonesia as well as the people of the world. So it's pretty cool, guys. Really interesting. Thank you very much for suggesting it. I hope you guys enjoyed it. If you did, then smash that like button and subscribe to the channel. If you like me to check out any other cool videos, you can put your suggestions in the comment section below. And as always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.